Jurulatih ATM B. Satya Nadan menafikan faktor kelewatan pembayaran gaji dorong perpindahan penyerangnya Nur Syahrul Idlan Talaha ke Terengganu. Beliau sebaliknya berkata perpindahan ke Terengganu adalah kehendak pemain itu sendiri. Kelewatan pembayaran gaji terus menjadi antara isu yang sering melanda persatuan-persatuan bola sepak tempatan. Tidak terkecuali ATM yang turut terpalit dengan perkara sama, sekaligus dikatakan menjadi punca mengapa penyerang pasukan itu, Nur Syahrul Idlan Talaha, membuat keputusan berhijrah ke Terengganu. Namun menurut jurulatih ATM B. Satya Nadan, isu gaji tidak sepatutnya timbul kerana semua pemain sudah diberikan penerangan mengenai situasi sebenar. Pertukaran pegawai iaitu treasurer, ya. Treasurer PBAT tukar dan juga presiden tu tukar. So cuma pertukaran iaitu treasurer iaitu pegawai kewangan PBAT dan pertukaran tanda tangan pegawai-pegawai itu yang lambatkan proses untuk dapatkan gaji. Satya Nadan pada masa sama akui keputusan tonggak harapannya yang lebih dikenali sebagai Makyu untuk berpindah bersama Terengganu sebagai satu kehilangan buat pasukan. Namun dia terpaksa melepaskan pemain itu bagi memberi peluang kepada Makyu mengembangkan kerjaya sebagai pemain bola sepak profesional. Memang kehilangan tetapi saya kena fikir masa depan seorang pemain dan kalau beliau ada masalah itu, dan nak tukar ke tim lain, kita harus terima, ya.